Assalamualaikum, welcome guys. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kali ini kita akan unboxing speaker Bluetooth Rappo A600. Packingnya aman banget nih guys. Alhamdulillah ini enggak ada kendala ini, tanpa banyak sedikit pun. Nah, bukanya susah ini. Oke, kebuka guys. Yang kita dapatkan buku petunjuk atau buku manual. Kabel charge, micro USB. Jack audio 3,5 mili. Langsung dicoba guys. Tampilan atas ada volume main, volume plus, ada simbol Bluetooth. Untuk spesifikasinya bisa dibaca. Ini pakai speaker sudah dua stereo, tegangan 5 volt. Bagian belakangnya ada switch on off, ada lubang untuk charge micro USB, sudah ada NFC nya dan lubang jack 3,5 mm untuk bagian depannya. Coba nyalakan. Oke. Jadi ini bisa dua mode, bisa pakai tanpa kabel dan pakai kabel. Kita sambungkan Bluetooth-nya dulu. Oke, sudah kedeteksi. Connect. Bassnya itu empuk, treble-nya juga ada. Nah, itu tandanya kalau dia sudah volume maksimal, muncul bunyi pit. Nah, itu berarti volumenya sudah maksimal. Jadi bagian atas tadi itu ada dua, ada tiga tombol, plus, minus, sama tombol Bluetooth. Bassnya nendang banget guys. Dan yang penting ini sudah ada lubang untuk lubang anginnya. Jadi kalau bassnya lagi gede, lubang anginnya juga akan terdeteksi. Nanti kita coba nanti. Untuk mengecilkan pak, pencet yang tombol minus min. Thank you.
tombol bluetoothnya itu kalau ditekan otomatis dia akan pause. Coba pause, nah tekan lagi, nyala. Jadi untuk mematikan bluetoothnya bisa pakai tombol tengah yang ada icon bluetooth. Minus, plus sama bluetooth. Untuk baterainya ini sudah tahan untuk musik bisa sampai 10 jam. Untuk waktu casnya 3 jam. Jangkauan bluetoothnya bisa nyampe 10 meter. Jadi bluetoothnya ini sudah kompatibel di smartphone, tablet, komputer, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, dan perangkat lainnya, dan sudah menggunakan NFC dan Bluetooth 4.0. Ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, karena semua itu gratis. Kita coba tes lubang anginnya pakai tisu ya. Kalau tisunya nanti ada semburan anginnya, berarti bassnya itu emang gede. Nah, itu yang menandakan enak tidaknya bass. Jadi, nah itu ada di lubang angin. Kita tes pakai tisu. Bassnya banget ini. Cukuplah untuk musikan. Apalagi ini udah pakai baterai yang bisa sampai 10 jam ini. Casnya cuma 3 jam sudah bisa penuh, bisa dipakai lagi. Kita coba cas pakai micro USB. Kalau udah ping itu tandanya dia cas, mode cas. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku dan bagikan video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.